Syahrini buka suara, isu cerai dengan Reino Barak terjawab sudah. Hai, sahabat top isu lovers, kembali lagi dengan channel ini, channel yang membahas beberapa isu-isu top yang viral sekarang. Jangan lupa dukung selalu channel ini ya, dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga, untuk meninggalkan komentar. Isu cerai Syahrini dan Reino Barak sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Tak hanya soal cerai, bahkan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak juga diterpa isu hamil hingga Raka Stevira diduga sebagai anak kandung salah satu penyanyi tanah air itu. Sebenarnya isu keretakan rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak bukan kali pertama berhembus. Sejak satu tahun pernikahan keduanya, bahkan sudah ada gosip soal perceraian tersebut. Syahrini pun mengutarakan hal itu bersama Reino Barak. Itulah takdir Allah ya, kadarullah dari Allah, ucapnya di awal, seperti dikutip dari Hobs ID pada Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Selain itu, Syahrini juga menyinggung soal jodoh dan takdir. Kalau bukan jodoh, tersingkir sendiri, ucap Syahrini dengan penuh keyakinan. Naik turun tentang isu adanya keretakan rumah tangganya atau cerai dengan Reino Barak memang seiring kali mengemuka dengan munculnya berita miring soal masa lalu Syahrini. Namun, di akun Instagram Syahrini hingga kini masih diunggah foto-foto kebersamaannya dengan mantan kekasih Luna Maya itu.